satuan jarak. Di kelas sebelumnya kita sudah mempelajari satuan jarak ya teman-teman. Ada yang masih ingat jarak itu apa? Ya, jarak adalah perpindahan posisi dari awal hingga akhir. Contohnya adalah pada gambar berikut. Sebuah mobil bergerak di titik awal dari titik A dan berakhir di titik B. Maka yang dinamakan jarak adalah garis AB. Yang perlu teman-teman ingat adalah satuan jarak sama dengan satuan panjang. Untuk mengingat satuan jarak atau satuan panjang, yuk teman-teman kita bernyanyi lagu tangga metrik dengan irama amal apa? Masih ingat kan ya? Sudah siap semuanya? Kita mulai ya. Kilometer, hektometer, dekameter, enmeter, desimeter, sentimeter, milimeter, podelas. Nah, sudah ingat kan teman-teman? Masih ingat caranya gimana? Ya, setiap turun satu tangga berarti dikalikan dengan 10 dan kelipatannya. Sebaliknya, jika naik satu tangga berarti dibagi dengan 10 dan kelipatannya. Teman-teman masih ingat? 1 kilometer nilainya sama dengan 10 hektometer karena dia turun satu tangga. Nilainya 1 kilometer sama dengan 100 dekameter karena turun 2 tangga. 1 kilometer nilainya sama dengan 1000 meter karena turun 3 tangga. 1 kilometer nilainya sama dengan 10.000 desimeter karena turun 4 tangga. 1 kilometer nilainya sama dengan 100.000 sentimeter karena turun 5 tangga. Dan 1 kilometer sama dengan 1 juta milimeter karena turun 6 tangga. Kita ingat kembali cara menghitung panjang ya teman-teman. Ya, cara yang pertama ialah dengan tangga satuan yang tadi sudah kita nyanyikan. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Di mana setiap turun satu tangga berarti dikalikan dengan 10 dan kelipatannya. Dan sebaliknya, setiap naik satu tangga berarti dibagi dengan 10 dan kelipatannya. Contoh adalah 1 kilometer berapa meter? Berapa teman-teman? Ya, dari kilometer ke meter turun 3 tangga. Berarti dikalikan dengan 1000 menjadi 1000 meter. Ya, betul. Yang kedua, ada 2 hektometer, nilainya berapa meter teman-teman? Dari hektometer ke meter, dia turun sebanyak 2 tangga. Berarti 2 dikalikan dengan 100, hasilnya adalah 200. Ya, betul. Selanjutnya, ada 4000 meter, nilainya sama dengan berapa kilometer ya kira-kira? Dari meter ke kilometer, ternyata ia naik 3 tangga. Itu artinya dibagi dengan 1000. 4000 dibagi 1000 hasilnya adalah 4 kilometer. Selanjutnya ada lagi. 20 cm sama dengan berapa desimeter? Ya. Dari sentimeter ke desimeter, naik 1 tangga. Itu artinya dibagi dengan 10. 20 dibagi dengan 10 hasilnya adalah 2. Ya, betul. Selanjutnya, 50 desimeter nilainya sama dengan berapa milimeter ya teman-teman? Dari desimeter ke milimeter, dia naik atau turun?
turun 2 tangga. Itu artinya dikalikan dengan 100. 50 dikalikan dengan 100 hasilnya adalah, ya betul, 5.000. Sekarang kita akan menghitung dengan satuan yang ditanyakan. Tangganya masih sama ya teman-teman. Contoh yang pertama ada 51 hektometer dikurangi 200 dekameter sama dengan berapa meter ya? Ya, tipsnya adalah yang perlu kalian ingat, samakan dulu satuannya dengan satuan yang ditanyakan. Berarti semuanya harus dirubah ke dalam bentuk meter ya teman-teman. Ya, langkah yang pertama kita akan mengubah 51 hektometer nilainya berapa meter? Ya, dari hektometer ke meter turun sebanyak 2 tangga. Itu artinya dikalikan dengan 100. 51 dikalikan dengan 100 hasilnya adalah 5.100. Ya, betul. Yang kedua adalah 200 dekameter nilainya berapa meter ya teman-teman? Ya, dari dekameter ke meter itu dia turun berapa tangga? Ya, 1 tangga berarti dikalikan dengan 10. Sehingga hasilnya 200 dikali 10 adalah 2.000. Karena dikurangi berarti kita kurangi ya teman-teman. 5.100 meter dikurangi 2.000 meter berapa hasilnya? Ya, 3.100 meter. Untuk soal yang kedua, 6 km ditambah 100 meter sama dengan berapa hektometer? Itu artinya harus kita ubah satu-satu dulu ke dalam hektometer. Yang pertama adalah 6 km berapa hektometer? Ya, dari kilometer ke hektometer turun 1 tangga. Itu artinya dikalikan dengan 10. 6 dikalikan 10 hasilnya adalah 60. Yang kedua, 100 meter kita ubah ke dalam hektometer. Dari meter ke hektometer naik berapa tangga? Ya, naik 2 tangga. Itu artinya dibagi dengan 100. 100 dibagi 100 hasilnya adalah 1. Ya, jadi 60 hektometer ditambah 1 hektometer hasilnya adalah 61 hektometer. Nah, bisa semua ya. Contoh yang ketiga adalah ini dia. 10 meter ditambah 20 cm sama dengan berapa milimeter? Seperti yang sebelum-sebelumnya, langkah pertama kita ubah dulu. 10 meter berapa milimeter teman-teman? Ya, karena dikalikan dengan 1000 berarti hasilnya adalah 10.000 milimeter. Kemudian yang kedua adalah 20 cm berapa milimeter? Turun dari sentimeter ke milimeter turun 1 tangga berarti dikalikan dengan 10. 20 dikalikan dengan 10 hasilnya adalah 200. Kalau sudah ketemu, kita jumlahkan ya teman-teman. 10.000 ditambah 200 hasilnya adalah 10.200 milimeter. Mudah sekali kan? Mengukur panjang dengan garis bantu. Berikut ada dua contoh soal ya teman-teman. Langkah yang pertama adalah kita membuat garis bantunya terlebih dahulu. Ya, sebuah garis, kemudian kita berikan satuan-satuan panjangnya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Oke, untuk contoh soal yang pertama, 30 cm ditambah 11 desimeter sama dengan berapa milimeter? Ya, 30 cm berarti nolnya kita letakkan di sentimeter. Dan angka 3-nya, angka yang depan, mengikuti di depannya ya.
Yang kedua adalah 11 desimeter. Itu artinya angka satunya kita letakkan di desimeter dan angka satu yang di depannya mengikuti. Kalau sudah, kita jumlahkan ya teman-teman. 0, 4, dan 1. Nah, karena yang diminta dalam satuan milimeter, berarti di milimeter kita tambahkan 0. Jadi hasilnya adalah 1400. Untuk soal yang kedua, sama ya teman-teman. 10 hektometer, itu tandanya 0-nya kita letakkan di hektometer dan angka satunya mengikuti di depannya. Kemudian 5 hektometer, karena satuan kita langsung letakkan di hektometer juga, 5. Nah, langsung kita kurangi ya, karena soalnya dikurangi. 0 dikurangi 5 tidak bisa, jadi pinjam ke depannya, jadi 10. 10 dikurangi 5 adalah 5. Sampai di sini sudah selesai? Belum, karena yang diminta dalam bentuk meter, berarti kita tambahkan 0 sampai dengan di meter. Jadi kita tambahkan 0 berapa teman-teman? 2. Ya, jadi hasilnya adalah 500 meter. Mudah kan ya teman-teman? Latihan 1. Soal cerita. Pohon mangga berada 40 desimeter di sebelah utara pohon jambu. Pohon jeruk berada 400 cm di selatan pohon jambu. Berapa meter jarak pohon mangga ke pohon jeruk? Ya, langkah yang pertama adalah kita buat arah mata angin utara, selatan, barat, dan timur. Kemudian kita buat ilustrasinya, letak pohon jambu, jeruk, dan mangga ya teman-teman. Ya, karena pohon mangga berada di sebelah utara pohon jambu, ya berarti kita letakkan pohon mangga ada di sebelah utara. Nah, baru jambu ya. Kemudian sebanyak atau sejauh 40 desimeter. Kemudian pohon jeruk berada 400 cm di selatan pohon jambu. Berarti kita letakkan di sebelah bawah atau di sebelah selatan dari pohon jambu. Ya, kita berikan pohon jeruk sejauh 400 cm. Nah, jarak dari pohon mangga dan pohon jeruk berarti kita jumlahkan ya teman-teman. Ya, 40 desimeter ditambah 400 cm sama dengan berapa meter ya? Oke, sama seperti soal-soal sebelumnya, berarti yang pertama adalah 40 desimeter kita ubah dulu ke dalam bentuk meter. Ya, berapa dari desimeter? Ya, naik satu tangga ya teman-teman. Berarti 40 desimeter nilainya sama dengan 4 meter. Yang kedua adalah 400 cm. Berapa meter? Dari cm ke meter ternyata naik 2 tangga. Berarti dibagi dengan 100. Hasilnya juga 4 meter. 4 meter ditambah 4 meter hasilnya adalah 8 meter. Jadi jarak pohon mangga ke pohon jeruk adalah 8 meter. Soal cerita selanjutnya. Bayu bersepeda ke sekolah. Jarak rumah Bayu ke sekolah 2 km. Ia sudah bersepeda sejauh 135 dekameter. Berapa meter lagi Bayu sampai di sekolah? Ya, kita gambarkan dulu. Jarak dari rumah Bayu ke sekolah adalah 2 km. Bayu sudah bersepeda sejauh 135 dekameter. Berarti berapa meter lagi ya jarak dari rumah Bayu ke sekolah yang harus ditempuh Bayu? Ya, berarti ini adalah
sisanya dari jarak rumah Bayu ke sekolah. Kalau sisa berarti cara pengerjaannya adalah dikurangi. Ya, berarti 2 km dikurangi 135 dekameter sama dengan berapa meter? Ya, langkahnya sama ya teman-teman. Kita ubah dulu semuanya ke dalam bentuk meter. 2 km nilainya sama dengan berapa meter ya? Dan 135 dekameter nilainya berapa meter? Yang pertama, 2 km nilainya adalah berapa meter? Ya, betul. Karena turun 3 tangga berarti dikalikan dengan 1000 menjadi 2000 meter. Dan 135 dekameter karena turun 1 tangga berarti dikalikan dengan 10 menjadi 1350 meter. Kalau semuanya sudah sama-sama meter, berarti langsung kita kurangkan saja teman-teman. Berapa hasilnya? Ya, betul sekali, adalah 650 meter. Jadi, Bayu sampai ke sekolah jaraknya adalah 650 meter lagi. Latihan 2. Tetap semangat berlatih ya teman-teman.